Iya, sorry telat. Jujur. Hai. Maafkan telat 3 menit because my handphone nge-lag, ya. Nge-lag. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Udah nonton Out lagi, ini mau nonton Out, hahaha. Eh, tau gak sih, jadi kan aku kan dikasih tahu Onil ya tentang apa namanya, pokoknya kayak dokumentari gitu ya, dokumentarinya BNK48 yang ngasih yang mana ya nggak tahu yang mana, yang awal aja deh pokoknya. Yang awal-awal gitu. 3 menit doang, Ella. 3 menit itu berharga, guys. Yang mana ya? Aku juga bingung yang mana. Yang mana ya? Gimana ya? Apa namanya? Terus itu kan cuma ada di net titik-titik ya. Net lupa ditutup pintu. Bentar. Berisik. Ada di net itu kan. Terus jadi aku demi nonton itu doang, aku langganan net. Jujur, sumpah nggak bohong. Terus kayak aku cuma menonton itu, terus udah selesai, jadi aku nggak tahu mau nonton apa lagi di net. Lihat, aku tadi habis masak ini juga. Berasap, guys. Udah lama banget gak makan mie. Haha. Ini adalah mie pedas. Jujur ya. Pertama kali lihat Armin. Armin kayak cewek banget, jujur. Terus kata kakak aku kan nonton juga ya, nonton Out juga. Terus kata kakak aku, ih, kamu tahu kan Armin itu cowok. Ah, cowok, kira cewek. Jadi kakak aku sekarang tuh nginep. Lu baru make up atau belum dihapus dari tadi? Ini aku baru make up tadi, sekalian foto buat IG nanti, tapi di upload ya, nggak tahu seminggu kemudian atau kapan. Mana kakak kamu, hehehe. Nyariinnya kakak aku, atulah kamu mah udah showroom milik kakak aku aja deh kalau punya. Kok kalian tahu sih nama kakak aku? Yang masak mie kakaknya ya? Enggak, kakak aku belum pulang malah. Kakak aku lagi ini, lagi main. Tahu deh kemana? Kemana ya? Ini ke Dufan, guys. Udah balik kayaknya. Nggak tahu, lagi jalan pulang mungkin. Dufan tutup jam berapa sih kalau lagi kayak gini? Enak banget. Aku nggak diajak. Ini sama teman-temannya sih. Ya gimana ya? Saya juga ada kegiatan ya hari ini. Ya gimana? Lu nggak diajak? Enggak. Sedih ya? Sama.
aku juga sedih. Itadakimasu. Aneh ya rasanya. Dulu nggak pakai cabai bubuk, udah ada dari dalamnya, dari dalam bungkusnya. Guys, ayo kita nonton out lagi. Jadi kemarin-kemarin tuh aku nggak sempet gitu loh buat nonton karena lagi lumayan sibuk kan, kayak lagi padat-padat gitu. Emang mie apa? Mie apa ya? Masa disebut mie yang ada di mie-nya itu ada cabenya. Di dalam mie-nya apa yang disebutnya di dalam mie-nya? Tahu deh, kalian tahu enggak sih? Bukan mie siwon, bukan, beda-beda. Nah, itu tuh ada yang benar tuh. Benar. Ya, mie ngutang, ya. Yeah. Bon tuh ngutang gak sih? Aduh ya Allah, enggak sih, nggak apa-apa Bon kan ini. Bon tuh utang kan sih, bukan utang ya? Apa ya Bon? Iya, yeah, mie kredit tuh benar. Bisa apa ya? Emang Bon tuh bukan ngutang? Kasbon, oh itu kasbon. Bon tuh apa? Stroke. Iya, mie stroke berarti. Ayo kita nonton. Apa? Iya udah tahu. Iya benar. Iya. Bon dulu, utang dulu. Astagfirullahaladzim, gak boleh doain gitu. Mana sih? Cara lihatnya gimana? Adanya final. Bentar. Masa kalian nonton aku nonton doang ya? Gak mungkin lah. Attack on Titan. Aku juga gak tahu aku udah episode berapa. Episode berapa ya? Lupa. Gak apa-apa, langsung ke final bisa gak sih? Kemarin episode 8, enggak, aku udah nonton lagi kan abis itunya. Ada, udah nonton gitu, kayaknya episode berapa ya? Sampai ini loh. Ya udah apa? Oh, bilang aja. Oh, enggak. Kakak aku ngechat. Ini aku tuh apa namanya, udah nyampe yang Titan percobaannya itu mati, kenapa ya pas bagian itu aja, pokoknya per Titan buat penelitiannya tiba-tiba mati aja. Apa tuh episode berapa itu? Levi. 2 Titan mati. Hah? Itu season 2. Lu cakep banget, mau kemana? Oh, episode belasan. Iya, belasan kan. Ini udah lewat yang di penjara. Yang ketemu Mas Levi terus ditendang-tendangin. Jahat ya ternyata Levi. Susah deh yang nyebut Levi. Udah Levi aja, Levi. Ini aku udah nonton. Jahat ya, masa ditendang? Kenapa sih? Jujur gak ngerti. Kenapa Bapak Levi menendang Bapak Eren gitu? Kenapa guys? Tolong jawab. Kenapa? Levi suka Esi, guys. Astaga. Kenapa? Ayo, spill. Wow, ada di sekolah itu. Wow, kaget. Wow, Kak Adi, terima kasih banyak ya. Terima kasih.
Oh, pengen aja atulah. Eh lihat deh, aku punya aku punya tak-tak. Ya, punya tak-tak. Enak banget guys kalau dimakan sama mie. Ah. Ayo kalian harus menjelaskan. Blowin ya, Bun. Iya dong. Apa? Tak-tak. Aku punya Maitos. Maitos? Apa itu Maitos? Itu biar Eren masuk tim pengintai. Lah emang bukannya Eren mau masuknya tim pengintai ya guys? Hah? Oh itu merek ya? Oh sorry. Biar nurut Erennya. Lah emang iya? Emang ada merek gitu ya? Eh maaf ya astagfirullah. Maaf. Oh gitu ya. Eren suka disiksa. Mana ada orang suka disiksa tuh. Terus Mikasanya ini emosi kan? Dia emosi. Tapi Mas Lepinya ganteng guys. Gak apa-apa deh. Gak apa-apa. Achmat yang mana nih? Achmat spoiler. Aku nggak pakai softlens. Aku dari pagi bener-bener aku kegiatan baru kali ini kayaknya. Aku kegiatan nggak pakai softlens. Enak banget. Eh nggak enak sih. Kayak nggak kelihatan apa-apa. Ini minyak kurang enak. Jujur, ini review jujur. Ini dari Kak I Love My Sepia. Halo Kak. Thank you. Ya pedes. Itu terlihat enak sekali. Ya benar. Wow, ada lagi guys. Dari Kak Fadil. Wow, thank you so much. Aduh, mana sih Kak Ahmad? Aku gak baca mana spoilernya, kagak ada. Aduh. Tuh deh, pedes. Makan ini aja deh. Ini udah tapi yang sidang itu kan ini. Ya ini yang mau ditendang-tendang. Berarti udah. Kayaknya 16 deh. Oh iya ada aku. Aduh ya ampun, dasar ya, gak nyadar lagi ada iklan. Sidang apa? Sidang skripsi ya? Kayaknya lebih tegang sidang skripsi daripada sidang ini. Lah, nanti Levi nikah sama Armin. Lah Armin kan cowok. Gimana guys? Eren enggak jadi. Emang sampai nikah-nikah gitu ya guys? Emang ada romansnya gitu? Bentar nih nanya dulu deh. Ini sebenarnya genrenya apa guys?
Mas Lipai, oke Lipai. Oh nggak ada. Oh nggak ada. Oh nggak ada romansnya, dikira kan campuran gitu ya. Campur-campur gitu. Romance terhalang genre. Oke. Eh yang buat aku siapa sih namanya? Tadi tuh sebenarnya aku lagi nonton sesuatu gitu kan. Sebenarnya ngantuk sore. Ini mau nonton kagak jadi-jadi ya, enggak apa deh enakan ceritakan. Terus kayak apa? Aku ngantuk tapi pengen tidur gak bisa kan karena udah sore juga kan, nanti takut malamnya gak bisa tidur. Terus aku nonton Friendzone tapi baru setengah. Kalian ada yang nonton gak? Oh Jen namanya. Ada yang nonton gak? Ada yang nonton Friendzone gak? Koni itu siapa guys? Koni baik tanggal 14. Koni itu siapa? Setelah cuma Friendzone. Curhat kak, iya dong. Friendzone. Iya aku nonton kan tadi, tapi apa ya alurnya bingung. Kayak maju mundur gitu ya ceritanya. Maju mundur gitu. Oh, Koni namanya. Koni. Yang rambutnya tipis. Bukan yang botak, guys. Botak gak sih segitu? Pikis. Inilah. Aduh, kalau ditunjukin kena. Aduh, bukan. Ini, guys. Ini. Itu. Itu siapa? Iya, Friendzone itu film Thailand, guys. Oh, itu Koni. Gak apa-apa, cuma gambar. Koni. Terus yang Jen. Eh, siapa tadi namanya? Sasha. Eh, Sasha tuh yang rambut. Yang nyebelin itu bukan sih? Yang cewek kentang. Apa sih? Ya Allah, jujur susah deh kalau aku. Ini siapa? Jen, oh Jen tuh yang ini ya, yang suka sama Mikasa nggak sih? Ya ampun, baru juga ini ngelip. Iya kan, Sasha is potato girl. Please don't talk about Sasha. Why? Ada apa dengan Sasha? Apa dia menikah? Sasha si cewek kentang. Lah iya kan? Dia makan kentang. Oh jangan. Oh iya. Hey guys. Ah spoiler, ah pusing deh. Oh Sasha udah bahagia. Aja batas spoiler. Aduh pakai apa ya? Nanti satu episode kita review ya guys.
Pedes. Siapa yang kalau pedes gara-gara kepala? Tapi Armin cantik tahu, jujur ya. Cantik banget. 11-12 sama Mikasa. Aku lihat fotonya Armin ini tahu. Armin rambutnya pendek. Kayak cowok. Kenapa jadi nyebut itu, guys? Ini aku udah. Yang Mas Levi-nya buka jendela, terus Mas Levi, Levi. Aku padamu, Mas Levi. Ih, banyak yang ngomongin cebol ya. Emang cebol, guys? Iya sih, kecil badannya. Emang cebol ya? Ya gak sih? Emang cebol banget? Enggak cebol, enggak tinggi aja. Baik, Kak. Enggak apa-apa. Kayaknya sama aja deh tingginya kayak DKK dan kawan-kawan. Susah ya, ternyata makannya pakai tak-tak. Cebol-cebol begitu, cabai rawit ya. Aku gak makan mie sayang. Aku makannya mie ngutang, guys. Yang gak ngerti mikirnya sendiri. Ini udah nonton. Ntar deh. Levi mirip, masya Allah, Mas Parto, mindless Titan. Astagfirullahaladzim, Levi sama Kayori tinggian mana lu? Gak tahu saya. Emang ada tingginya? Gazan. Lo ada ya?
Oh my god. Kok ada sih? Kok bisa ada gitu loh? Kenapa bisa ada? Aduh. Kakakku bawa makanan enggak ya? Yang makan. Pedas. Apa enak. Mari kita cari dulu. Mas Levi tingginya berapa? Gak ada guys. Gak ada. 30 tahun. Hah? Tua amat. Tua banget guys. Seratus enam puluh satu, 160 sama lah kayak aku. Sumpah sama kayak aku berarti. Sumpah umurnya 30 tahun. Om, ya Allah om, ya Allah om Levi. Ya Allah, bukan mas lagi itu. Om. Dulu bukannya laksan 82. Mana ada? Guys, meler. Pedes soalnya. Jadi apanya mau warna apa nih? Mas Levi sukanya warna apa, guys? Udah dingin. Dingin, dingin, dingin. Sumpah, suka merah. Ayo bisa merah. Boleh merah, merah. Yuk bisa yuk. Apanya merah semua yuk. Gimana cara notnya? Wow. Gak apa-apa. Ambil menghargai ya. Kan sebentar lagi kan. Siapa yang berani manggil gue Cici, please. Pernah guys. Waktu itu ada member baru gitu kan. Bentar. Terus aku dibilang, Cilulu, Cilulu bagus banget. Terus ya Allah, gue dibilang Cilulu. Ya Allah.
kunci dari mana? Enggak, bukannya aku member lama, maksudnya yang ada gen ya. Oh ya, ini mukanya emang cici-cici dari mana kali ya? Enggak kelihatan tuh. Ya, ciluk banget bener. Iya. Tante enggak tante juga sih jujur ya. Enggak jangan tante juga ya. Saya masih muda. Mbak dulu juga enggak. Oh. Kalau di Bengkulu dipanggilnya Ayu. Ayu Lulu gitu. Jadi kalian harus manggil aku Ayu. Ayu Lulu. Ayu Lulu. Ayu. Ayu Lulu. Ayu Lulu. Ayu Lulu. Ayo. Ayo lanjut. Dibuka gerbangnya, mereka mau ngapain guys? Mau bertarung dengan Titan. Ini episode 16. Ini mau 17. Masya Allah, ya Masya Allah, mana ini cara ngecilinnya guys? Oh ini. Apa sih ini? Aku udah ada yang ini. Aku nggak YouTube sih, yang ya setidaknya ada peningkatan lah ya. Aku punya net gitu. Apa itu? Pada tawuran. Oh iya. Aduh pengen ada yang ini banget ya, ada yang megang. Wow, udah hancur guys. Oh, mereka mau balikin desanya yang dulu ya. Yang kampung halamannya itu ya. Oh, bukannya ini aku udah ya? Ini udah deh kayaknya. Apa deh nonton lagi deh. Mikasa. Ih, Armin. Mas Limai. Om. Guys, merah guys. Avatar merah you guys. Gengs. Hah? Oh, hah, dalam bahasa Jepang juga hah gitu ya. Kira
kenapa dia suka gigit lidah terus suka sampai darahnya keluar gitu deh. Dulu berasa nonton film India, emang iya? Kenapa guys? Wow, rapi ya formasinya. Ini kudanya kenapa guys? Kudanya ngos-ngosan. Kelamaan lari mungkin ya. Tandanya apa kalau ada yang merah? Ada yang merah ya? Nembakin. Gak tahu apa itu merah-merah di udara. Apa guys? Guys jawab guys. Guys saya buntu nih. Buntu. Tuh, menembakkan warna merah. Ada Titan. Oh, sinyal Titan. Kalau hijau. Lampu merah kali ah. Ngerangkak guys. Titannya. Hi. Kalau laba-laba. Belum season 2. Jujur merangkak mengerikan ya. Lulu masih main kalimba masih? Masih, tapi yang aku kan gak bawa kalimbanya ke rumah, ke kosan. Kalian kalau jadi pasukan pengintai, kalian bakal lari nggak? Jujur ya, aku kayaknya aku bakal ketakutan deh, aku bakal lari. Lulu udah KRS-an? Udah? Udah lama banget. Enggak lama banget sih, kayak seminggu, dua minggu yang lalu gitu. Kayaknya sih aku keburu ngumpet duluan sih kalau jadi kayak pengintai gitu. Nggak mau sih. Aku keburu loncat duluan dari gedung. Oke, tanggal 14. Oke. Ngumpet dalam tanah. Ngapain, Kak? Nyikat tembok aja. Emang ada ya?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu Leonard. Leonard tuh yang mana? Pedas. Oh, Annie. Leonard, Leonhard. Apa sih kok beda-beda, guys? Pedas. Tapi enak. Kia dari Suki. Leopard. Ada ngadi. Guys. Beneran deh, nanya ada yang udah nonton BNK dokumentari enggak? Yang itu yang Don't Cry Girls kalau enggak salah. Pedes. Oh, nggak tahu. Iya, ada di net. Aku jujur aku nggak tahu nonton apa di net. Karena apa ya? Aku cuma pengen nonton Don't Cry Girls. Itu doang. Udah, selebihnya aku gak tahu mau nonton apa. Itu aku juga saran dari Onil nonton Friendzone. Jujur gak tahu, aku gak tahu. Film-film gitu, aku gak suka nonton film soalnya. Ikatan Cinta, aduh nggak deh, nggak deh. Kebanyakan guys, episodenya. Ah itu ya April, Your Lie in April. Ya nggak sih, ada nggak sih, ya kan? One Piece seru nggak? Aku dulu, kalian tau nggak sih? Ini loh, apa namanya? Dulu kayaknya mainan PS deh. Nggak tahu PS berapa, PS2 mungkin, masih zamannya PS2 dulu. Itu main One Piece, kalau nggak salah ada deh. Ya nggak sih? Kayak main kayak gulet, apa sih namanya? Kayak Naruto, terus One Piece. Seru banget. Ya nggak sih? Ya ada nggak sih? Perasaan sih ingat aku ada deh. Kayak main gulet-gulet gitu. Apa PS2 apa PS1 sih? Ada, bener kan? Gak tahu apa nama gamenya, cuma iya pokoknya ada Smackdown. Aku PS3 udah gak main, PS mentok di PS2, sumpah. Lu dulu di PS2 pernah main GTA nggak? Pernah. Tapi yang ini, yang GTA San Andreas. Iya gak sih namanya itu kan sih. Tapi aku gak main PS lagi sih. Dulu ini, dulu aku pernah kan apa namanya, kayaknya aku udah pernah cerita juga. Dulu aku punya pernah main GTA tapi di laptop gitu kan. Terus kata papaku, apa itu mainnya bunuh-bunuhan, udah hapus gamenya. Sampai dipaksa beberapa hari kemudian bener-bener harus dihapus.
Gak tau GTA Indo, dulu tuh temen aku tuh yang suka bawa laptop ke sekolah terus main GTA, terus ada yang pakai sarung gitu-gitu deh, pokoknya pakai peci. Gak ngerti jujur. Downhill pernah. Pernah-pernah downhill pernah, sumpah. Sumpah seru banget. Tapi ya udah lama banget, lupa. Lupa soalnya. That reason why you never play in game again. Yes. God of War enggak pernah. Itu enggak sih apa namanya main GTA apa ya? Bisa berdua terus ada ceweknya juga. Ya enggak sih? CTR sih iya sih. CTR tuh yang jalan apa? CTR tuh yang balapan mobil ya? Yang balapan mobil apa sih? Ada yang jalan juga. Namanya apa ya? Crash Bandicoot ya? Bentar guys. Kakakku udah nyampe. Bentar ya, aku bukain pintu dulu. Maaf ya, emang ada yang datang. Astagfirullah, duar kaget, baik. Dia nggak mau diajak ke showroom. Emang mau nggak bisa jalan, bukannya bawain ya nggak sih, bawain oleh-oleh atau apa itu lah, apa kira-kira. I can hear bro. Emang iya? Emang kedengaran ya? Udah lah ya. Bisik-bisik time. Haha. Astagfirullah. Orang aduh gak jadi deh. Kedengaran? Ya udah lah ya. Iya. Mortal Kombat. Itu apa? Lu konten masuk masukkan hapus make up dong. Padahal aku udah sering enggak make up. Astaga.
udahlah ya, kita mari menonton kembali. Mia, mirip kamu Mia. Titannya. Kamu kali. Kamu lah. Pantai nafas dosa. Mereka udah nonton. Berto. Tebak nama panjang Berto. Bodo amat ya, gak tau. Nama panjangnya Berto, 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 Berto. Zizi, zizi, zizi. Bleh, 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 bleh. Emang bisa share screen? Oh bisa ya? Oh nanti copyright guys, gak boleh guys. Oh, ada copyright-nya yang nggak boleh berarti, guys. Gemes banget sih, pengen di foto dulu deh. Merah-merah, gemoy. Jujur gemes banget, mana sih? Mana-mana, mau screenshot guys. Merah-merah. Gemoy. Di mana-mana emang ya. Lulu belum mandi, Lulu belum mandi, astagfirullah. Lulu belum mandi. Aja. Well. Bau. Enggak. Kalau di sini Lulu baunya bau. Kamu mandi. Boleh-boleh.
Asik bertengkar, tidak bertengkar guys. Nggak habis-habis ngitungnya. Iya nih. Showroom sampai jam berapa? Jam berapa ya? Sampai 8:30. Ayo out lagi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, aku nonton. Jam 9 aja. Mau minum dong. Jangan masuk kamera lah. Iya. Please jangan jam 9. Jam berapa dong? Ih, malam banget. Sampai subuh. Gila kali Anda. Sampai season 1 out, baik. Ayo kita lanjut. Nanti dibilangnya ngacangin, aku bingung saya ya. Ini udah, pokoknya ini udah. Bentar. Ini Armin bukan sih? Ya ini Armin bukan ya? Bukan, gak tahu. Siapa dia? Tapi kan dia Titan, Titannya punya akal. Akhirnya iya, akhirnya. Oh, Annie. Ih, spoiler deh. Kok kamu tadi nanya, orang kasih tahu. Iya sih. Tapi mirip Armin. Rambut pirang itu Titan, itu Annie. Oh iya, dia juga kayak ini ya, berarti kayak Eren. Lanjut. Ya tadi kira udah selesai. Susu. Kamu beli susu? Beli di kulkas. Ya, saya juga beli kemarin. Ya. Ya. Ikan apa? Aku hilang. Lupa. Ya udah deh. Ya maaf ya. Ha ha.
showroom. Like, ini mie-nya seret banget, jujur kayak nggak ada minyaknya. Siu juga. Sampai 8:30 aja ya. Okay. Pedas. Kalau warna ungu apa? Wow. Ada di sekolah. Thank you, Pak Adam. Armin cantik. Cantik.
Cilulu, cilulu, asap cilulu. Aduh. Itu Krista, iya Krista, itu Krista. Lulu gak bagi-bagi angpau? Enggak, aduh. Enggak, aduh tidak. Pedas. Iya, sampai bengkak loh. Tapi enak, kayak gimana ya? Aduh, ya gimana enak. Susunya ada di kulkas. Kakaknya gak makan juga. Gak mau. Lagi istirahat. Habis perjalanan jauh. Habis jadi musafir. Musafir. Hah? Aduh, pedas. Iya, bibirnya. Udah, dia udah makan guys di luar sana. Kok suaranya lembut, aduh nggak tahu aja rasanya lembut juga kok. Belum udahan sih, tapi kan dihabisin dulu ini ya. Tadi ada nasi goreng nggak di depan? Nggak lihat. Pedas.
makan nasgor lagi. Kalau bisa iya, kenapa tidak? Tinggal dikit. Sekarang jam berapa sih? Makan banyak tapi kok gak gendut? Gendut kok? Gak kelihatan aja. Ya, baik deh. Ambil tisu dong. Di atas itu. Itu. Hadar banget. Maaf ya tadi suara. Aduh gak kuat. Mau minum susu. Kamu udah buka? Udah buka susunya? Ayah. Baterai aku tinggal 20%. Aduh, pedas. Suasana aku lagi rusak guys. Jadi susah untuk. Nanti tinggal 10% baru deh. Baru udahan ya. Karena agak sulit untuk menginiannya. Mana udah jarang ini ya. Mana udah jarang showroom ya, nih lagi banyak kegiatan kan, lagi mungkin sampai bulan Maret. Emang
komik, emang kita udah beli komik Miko 32 belum sih ya? Lupa. Kita udah 3132 apa 3031 sih? Ya lupa itu. 3132 deh kayaknya. Padahal low fat tapi manis tau. Ya pokoknya ya terima kasih dulu lah, aku takut tiba-tiba mati HP-nya. Jujur. Mari kita sebutkan orang-orang dulu. Dari 30 deh, karena aku merasa bersalah ya, karena ini cuma bentar. Dari nomor 30 ada Kanawal. Terima kasih Kanawal. Nomor 29 ada Kak Ibe Dharma Susila. Yang ke 28 ada Kak Pung di sini. Waduh, nomor 27 bahasa Jepang ya. Maafkan, pokoknya nomor 27 terima kasih. Nomor 26 ada Kak Bayunya Caitlin. Nomor 25 ada Vira Chania. Nomor 24 ada Kak Kinan. Nomor 23 ada Kak Gary. Nomor 22 ada Kak Alf. Nomor 21 ada Kak Pampam. Nomor 22 ada Kak Chris. Apa nih? Ada Kak Chris. Nomor 19 ada Kak Jess. Nomor 18 ada Kak Arinovs. Nomor 17 ada Kak Arazi. Nomor 16 ada Kak Farn dibaca apa nih? Nomor 15 ada Kak kan ini ada Luna Rian. Nomor 14 ada Anivia. Nomor 13 ada Kak siapa yo. Nomor 12 ada Kak Vandimas. Nomor 11 ada Kak Creeper. Nomor 10 ada Anukun. Nomor 9 ada Kak Ronald. Nomor 8 ada Kak Dimas Alvin Nozda. Nomor 7 ada Kak Fami Famousku, sayang. Nomor 6 ada Kak Jen. Nomor 5 ada Kak Exanto. Dan nomor 4 ada Kak Brilian. Dan Kak... yang ketiga ada Kak Hasbi LH. Nomor 2 ada Kak Fadil. Dan nomor 1 ada Kak Adam FDHL. Terima kasih. Astaga. Ya ini gak bisa bahasa Nihongo. Mari kita bacakan gift-gift ya. Terima kasih untuk Kak Brilian, Kak Aksanto, Kak Adam, Kak Gary, Kak Jason, Kak Brilian lagi, Kak Dimas, Kak Adam lagi, Kak Fadil. Terima kasih Kak Brilian, Kak Jen, Kak Adam, Kak Aksanto lagi, Kak Fahmi Famous, Kak Aksanto lagi, baik. Kak Fadil, terima kasih. Terus I love my sepia. Okay. Terima kasih Kak Fadil juga, Kak Adi dan Kak Jen. Terima kasih. Yeay. Terima kasih. Bentar. Aduh. Mari kita foto dulu. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita berfoto. Aduh, jelek rambutnya. Ah, jelek rambutnya. Ah, gimana ini? Bentar. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dadah. Terima kasih, maaf ya sebentar doang. Terima kasih banyak, dadah. Dadah. Bye.